Saudara, terungkap kasus pembunuhan seorang pria di Karawang ternyata didalangi istri korban. Pembunuh bayaran disewa untuk menghilangkan nyawa suaminya. Rangkaian prarekonstruksi kasus istri bunuh suami di Karawang diawali dengan sorakan warga terhadap para pelaku. 15 adegan diperagakan oleh dua pelaku, yakni adik ipar korban dan seorang eksekutor pembunuh bayaran. Terungkap, korban sempat melawan saat eksekutor melancarkan aksinya. Terjadi pergulatan antara korban dengan pelaku R, namun pada saat itu pelaku P kemudian turun dari motor membantu pelaku R dan membacok korban. Kasus pembunuhan itu ternyata didalangi istri korban. Diduga motifnya sakit hati dan persoalan ekonomi. Kini para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Syamsun Nursa melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.